Di antaranya untuk petugas pada hari ini, yaitu yang bertindak sebagai webinar, yaitu Saudara Muhammad Yamani dan Muhammad Khatib, yaitu Haji Ustaz Saudi. Bapak jemaah yang menghormati, kemudian perlu kami sampaikan bahwa perolehan jaringan dan bapak langsung pada tanggal 7 bulan 9 2014 pada kebukaran untuk jaringan berjumlah Rp517.500, Rp517.500. Kemudian untuk bapak langsung yaitu Rp100.000. Jadi jumlah Rp517.500. Bapak jemaah yang menghormati, kemudian untuk mas atau satu saat ini di Masjid Nurul Iman berjumlah Rp24.866.600. 24.866.600. Bapak jemaah yang menghormati, dari kita akan menerima bapak langsung yang memohon nantinya di kita dibacakan surat bapak dan doa Allah. Bapak jemaah yang menghormati, kita terima Rp100.000 yang mana pahalanya dihadirkan kepada almarhum atau almarhumah orang tua kami yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Haji Abdul Muiz bin Anwar, kemudian Haji Abdul Hafiz bin Abdul Karim, kemudian Hajah Mardiah binti Mas. Mohon minta dibacakan surah 4 dan doa arwah. Kita terima Rp50.000 yang mana pahalanya dihadiahkan kepada almarhum Ayahnya Muhtar bin Nasri, kemudian Haji Muhammad Arsad bin Zailani, kemudian Ayah Dawahdi bin Tarmiji, kemudian kakek kami yaitu Tarmiji bin Sulaiman, kemudian nenek kami Fatmah binti Jandra, ibunda kami Muzaimah binti Tarmiji, dan ibunda kami Hajah Siti Rusnatiyani binti Sutrali. Mohon kita dibacakan surah 4 dan doa Allah. Bapak jemaah yang menghormati, atas nama panitia dan pengurus mengucapkan terima kasih untuk memimpin pembacaan surah 4 dan doa Allah ini. Kita mintakan kepada Ustaz Haji Muhammad Saumi. Demikian yang dapat sampaikan. Salahilah Quran. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Sure.
dan ditetapkan jantung untuk menikmati tahun baru Hijriah. Baru saja kita memasuki bulan Muharram, bulan yang mengawali tahun baru Hijriah, bulan yang tiba-tiba meminta batin kita untuk segera mengenang peristiwa besar di dalam sejarah, yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Setiap awal tahun baru Hijriah seperti ini, hendaknya kita sebagai umat Islam mengambil ibrah dengan menghijrahkan diri kepada yang lebih baik, membangun semangat baru pada diri kita untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita hidup di dunia membuat perhitungan untuk diri kita sendiri sebelum Allah mengadakan perhitungan untuk amal kita di akhirat. Karena pada hari itu kita sudah tidak dapat lagi berikhtiar dan berusaha untuk menambah keuntungan atau untuk menebus kerugian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasu Allaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Yang artinya, wallahu a'lam. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan setiap diri hendaklah melihat apa yang telah diusahakannya untuk besok hari, yaitu hari kiamat. Dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan membuat kamu lupa, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan mengenang peristiwa-peristiwa, di antaranya peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga menambah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan demikian, semoga kita juga tidak melupakan empat perkara yang menjadi tujuan penting tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, yaitu tentang umur, amal, harta dan tubuh kita, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fi ma afna wa 'an 'amalihi fi ma fa'ala wa 'an malihi min ayna kasabahu wa fi ma anfaq."
Thank you.
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
Allahumma ya Allah, 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 ya Allah,
asik diomongan di masjid gitu, Pak.